auto peluk virtual nih. Bunga Citra Lestari unggah video pertemuan pertama dengan almarhum Ashraf Sinclair. Kehilangan orang yang terkasih untuk selama-lamanya memang menjadi sesuatu yang sangat sulit. Hal itulah yang mungkin dirasakan oleh Bunga Citra Lestari pasca kehilangan sang suami Ashraf Sinclair. Sempat jarang aktif di media sosial usai kehilangan Ashraf, BCL kini kerap kali mengunggah momen kebersamaan dengan sang mendiang suami. Seperti yang terbaru dalam unggahan Instagramnya, BCL membagikan momen pertama kali berjumpa dengan Ashraf. Seperti yang grid.id kutip dalam unggahannya di akun Instagram BCL, terlihat Ashraf begitu gugup karena mewawancarai BCL. Ashraf pun mengatakan sekarang bersama dengan Bunga Citra Lestari. Namanya cukup ayu, mukanya ayu. Semuanya komplit, kata Ashraf dalam penggalan video tersebut. Dalam momen tersebut, sejatinya Ashraf sedang melakukan wawancara kepada BCL tentang album Cinta Pertama milik sang penyanyi. BCL pun tak memberikan kesan apapun dalam caption kecuali sumber yang ia ambil. Pelantun Tetaplah di Hatiku ini mengambil arsip Beat TV Astroria tahun 2007. Hadirmu dalam hidupku, tulis teaser dalam video bunga tersebut. Ya, seperti yang diketahui ya Sobat Grid, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020. Meninggalnya di usia yang masih produktif, Ashraf dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Pria kelahiran Malaysia ini dikebumikan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Dari unggahan ini, BCL pun mendapatkan banyak simpati, baik dari sesama rekan artis, juga dari netizen. BCL mendapatkan banyak peluk dan cinta untuk menguatkannya, di antaranya dari Marion Jola, Afgan Syahreza, Wulan Guritno, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.